Float itu sebenarnya satu band independen yang pernah membuat sebuah mini album yang mereka edarkan secara goes to. Flow, film 3 hari untuk selamanya, produksi Miles. Lagi-lagi wow. ini semua gila banget. Oke, ini dia Flow 3 hari untuk selamanya, udah ada di We float in the air. Ini pertama kali ini di labelin. Happy birthday. Kami berempat, berlima sama Ricky, manajernya Float, itu bersyukur banget dapat kesempatan kerjasama sama Ada Live di proyek sementara ini ya. Karena di tengah-tengah masa-masa sulitnya Float gitu, yang berusaha untuk tetap jalan gitu setelah pandemi yang berat lah buat semua orang kali ya pandemi. Di tengah-tengah itu ternyata ada ngajak kerjasama untuk bikin proyek bareng gitu. Dan kayaknya sayang banget kalau ini semua nggak ada hasilnya buat Float untuk bikin sesuatu yang baru. Dan saya yakin ini pasti jadi sesuatu yang baru buat Float. Udah lama banget nggak lihat Float secara live ya, jadi lebih excited lah, jadi nggak sabar ya, udah lama nunggu dari tadi, dari jam 3 soalnya kita di sini, dari open gate banget kita udah di sini saking nggak sabarnya. Dari venue-nya cantik banget, dari sore tadi kita dapat sunset, oke banget pemilihan venue-nya, oke, terus penataan tempatnya oke juga, di dalamnya juga ada tenan-tenan lengkap lah. Silakan mampir. Aku Putri dari Jakarta. Ya, aku kesini untuk event ini. Bahkan aku baru nyampe tadi pagi dan pulang besok sebenarnya. Jadi benar-benar untuk ini. Aku pernah mengalami konser serupa yang di atas gunung itu berantakan banget. Dan ternyata pas nyampe sini kayak ini apa? Kok bagus banget? Saya belum pernah ke tebing Breksi itu, jadi ngeliat tempatnya aja pas cek sound udah wah banget gitu. Kita cek sound kan H-1, udah pas hari H-nya datang ke sana ngeliat keadaannya tuh lebih apa lagi, lebih wow lah pokoknya, karena ngeliat orang-orang yang datang, ngeliat band-band sebelumnya yang perform juga anget banget gitu keadaannya, suasananya. Didukung sama pemandangan yang cakep gitu lah ya, jadi gak sabar justru kalau kemarin itu, gak sabar pengen buru-buru main gitu. Waktu itu pengen nyampe di atas, pengen dengerin nih Float Choir-nya Jogja nih, berkumandang nih. Oh, just when I quit being lonely, just when I found something special, I threw it all away. Selamat datang di Perjalanan Sementara. Bersama Frau dan Sore, juga kalian yang hadir, menambah momen tak terlupakan.
didukung oleh Hyundai, Bobo Cabin, Kopi Kenangan, Coca-Cola, Only Segara, Ada Life mempersembahkan Perjalanan Sementara. Inilah Frau. Senang sekali bisa ketemu di sini. Buat teman-teman yang belum kenal, halo, salam kenal, nama saya Lani, saya dari Frau. Sore tadi kopi nggak yeah. Sabar pengen naik panggung. Sekarang nih 19 tahun bermusik, sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui oleh Float. Perjalanan Sementara dipersembahkan untuk mengobati rasa rindu Float bertemu dengan Floatmates, penggemarnya yang menjadi teman sekaligus semangat mereka berkarya. Dan inilah sebuah perjalanan sementara. Float! Boleh tepuk tangan sekarang kok. Ya, kok. Sementara terulah hatiku tidak lagi jauh. Belum saatnya kau jatuh. Sementara ingat lagi mimpi, juga janji-janji. Jangan kau ingkari lagi. Malam ini malam yang spesial buat kami untuk balik lagi ke Jogja. Terima kasih untuk ada di sini. Ini
kesempatan malam ini kesempatan yang kami syukuri banget karena selain 6 tahun udah lama nggak di Jogja, akhirnya kita ketemu lagi sama Floatmates Jogja, bahkan ada mungkin ada yang datang dari tempat yang jauh. Tangerang. Ada Anggi dari Tangerang sejak 2012. Salah satu yang aku senang itu Stupido Ritmo. Stupido Ritmo itu kayak happy, harapan, dan lain-lain. When a rain falls on a wall, swelling raindrops on a hilltop as they fall. Tadi gue lihat dari jauh, wah gue lihat sore, duh enak banget ya, satu band yang nyanyi banyak banget. Saya kerjanya sendiri. Supaya gak sendiri-sendiri banget, kita nyanyi bareng ya. Di lagu-lagu yang susah terutama. Sampai ketemu di Ref. Terhempas ke tengah hampa belantara tak berbatas. Dengan segala lagu-lagu lirik bermotivasi gitu ya, Keruh itu salah satu yang paling jujur dan realistis gitu, dan mungkin beda sama Sementara yang seperti meminta kita untuk bersabar gitu. Kalau Keruh tuh meminta untuk pasrah. So ya, itu kenapa Keruh jadi salah satu kesukaan saya secara personal gitu. Senyapnya malam gue tulis lagu ini di tahun 2010, waktu itu 2 tahun bubaran sama Bondel dan Raymond. Dan di tahun 2010 itu, tanpa Bondel sama Raymond, Timur meyakinkan gue untuk nerusin Float dengan bantuan David di gitar waktu itu, dan Iyas, dan juga Leo yang kebetulan ada ipar gue. Terus kita jalan, kita rilis lagu ini, 2012 Iyas dan Leo cabut lagi. Tapi Bondel sama Raymond balik lagi, 2015 Bondel cabut, 2016 Raymond cabut, dan Binsar support lagi. Jadi kayaknya emang gak boleh nih, Float tuh gak boleh berhenti. Walaupun terseok-seok, tapi salah satunya berkat dukungan kalian dan teman-teman Floatmate semua, kami, kita semua ngumpul di sini. Lagu ini judulnya Ihi. Ku bilang jok belakangnya lenyap semalam.
semua siasat itu. Ku curi hirup wangi rambut barumu, makin cepat ku kayu pedal sepedaku. Raguku pudar, yakinku pastikan, harapanku berkembang. Terang saja langitku, masih sempat biru, meski musimnya tak menentu. Indah hari itu di dekat danau itu kita berhenti. Senang, sukses terus, hati-hati di jalan pulang, sampai ketemu lagi.
Terima kasih kepada kalian yang sudah bersenang-senang dan menjadi bagian dari perjalanan sementara. Sampai jumpa di Malang. Keren banget, Splitters. Bagus banget, udah lama banget sih nggak nonton Float. Kita dari Semarang bela-belain nonton Float kesini, happy banget. Setelah pengalaman kita, event paling keren. Keren sih. Daripada di Semarang, di Jogja, ini paling keren ini. Seru. Terharu banget. Nostalgia sih, karena dengerin dari lama, terus belum pernah nonton Float secara langsung di sini, first time. Asik banget, vibes-nya tuh gila. Asik banget, emang boleh cuy. Aduh, doanya selalu buat om-om, sehat selalu semuanya. Ya, biar terus berkarya lagi, lagu-lagu baru lagi. Kasih lagi ya, keren banget tuh. I'm excited for Float, dan semoga semuanya lancar, dan aku sangat menantikan lagu-lagu selanjutnya. So, terima kasih untuk undangannya ke sini. Semangat terus buat Float untuk berjaya selalu dengan karya-karyanya selama-lamanya. Yeay! Lewat sudah perjalanan sementara. Ini Malang termasuk salah satu kota yang kita lumayan jarang main nih. Malang iya. Detik-detik di dalamnya. Yo! Tumbuh sejuta. Aku dari Surabaya ke sini khusus nonton Float sama Suri. Kami jauh dari Surabaya khusus acara ini. Cinta itu di sana dua hati berdekat. Kami suka mendengarkan lagu-lagu Float juga gitu. Bangga banget buat kami untuk selalu bersama mereka juga gitu. Senang banget kita bisa ngumpul di sini malam ini di hari terakhir perjalanan sementara.